Ya, halo, selamat pagi. Gue sambil nge-vlog kenjol ya. Selamat siang. Kesayangannya Mr. Novemi. Jangan lupa semangat setelah nonton vlognya Mr. Novemi. Siap. Jol, tapi teman-teman gue nggak bisa connect Jol. Karena karena kita grup. Udah grup. Waktunya kita hanya menggibah berdua. Siap. Yuk, udah semua kan ya? Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, nggak putus kan mereka ya? Belakang. Di belakang. Hah? Nah, aman semua kan? Yuk. Oke, jadi kita hari ini mau ngapain Angel nih? Rencana Angel? Hari ini kita mau riding ke Senayan ke acara Vape Fair. Yo, ada karena di situ mau ada es krim mall ya? Ada es krim mall dong liput. Yo. Senayannya Angel. Yo, kita isi bensin dulu ya. Isi bensin dulu. Siapa yang mau isi? Iya, kita belum itu brush dulu, makan gemas. Wah. Ayo silakan yang mau isi bensin. Jel. Uh-huh. Ya, sehat Jel. Aman. Aman kan belakang ya? Aman. Yang penting kita jangan sampai kepisah kayak iya, kemarin. Ini tiba-tiba. Tiba-tiba ada hal yang tidak terduga, tapi semoga hari ini ridingnya lancar lah. Amin, amin. Dipimpin oleh RC Mr. November. Yoi, harus pelan-pelan kita santuy-santuy. Hari ini juga ada event helm, Pak. Iya, nanti gue datang Jel, abis dari tempat lu, gue ke JHE. Iya, di JHE secara RSV helmet buka ya, di sana, gitu. Depan Jel, depan Jel. Datang lihat-lihat. Jel, depan Jel, depan gue aja Jel. Iya, ntar gue arahin jalannya. Okay. Emang ladies first ya guys. Iya, lu juga ada kebutuhan buat foto kan? Sama-sama rame-rame juga. Iya. Nah, jadi teman-teman nih yang bilang riding sama Angel nih, udah riding sama Angel ya. Nah, hari ini gara-gara beberapa teman kita enggak bisa datang, jadi kita berdua aja nih connect Angel ya. Parah banget ya. Parah banget. Pasti namanya bukan Gus Ali ya. Ya pasti namanya bukan Gus Ali ya. Ya pasti karena kalau Gus Ali dia pasti enggak iya. Ngabarin tiba-tiba mendadak pagi. Anjir dijulitin loh. Aduh. Soalnya tadi kan kemarin tuh kita udah janjian Gus Ali. Iya. Terus Mr. November dan yang lainnya juga. Yeah. Terus tiba-tiba si Ali ngabarin lagi sakit, gak enak badan. Iya, yeah, betul. Tiba-tiba ngedrop, jadi kita doain aja cepet sembuh ya, Ali. Amin, semoga cepet sembuh. Gua rasa dia kemarin habis dari Bekasi, Jo. Oh iya, dia. Iya, oke. Dia mah sekarang sibuk, dia punya pacar. Parah, mungkin gara-gara itu kali dia lemah hari ini. Iya, udah lama ya kan gak ngapelin, terus tiba-tiba badannya kaget. Kok tiba-tiba gue main ke Bekasi, iya. Gak ngapel, gak pernah apa. Langsung capek, anjir. Lu udah bawa baju gitu-gitu, Jel? Hah? Oh iya, lu bawa mobil si Farel ya? Iya, si Farel bawa mobil. Soalnya perlu ganti baju dan sebagainya itu biar habis riding tetap gemas. Yoi. Habis riding tetap gemas aja. Speed up dikit lah. Panas kayak kaki lu. Pan duluan, Pan. Oh, gua aja duluan. Oke. Hati-hati ya. Oh ya, ini kita enggak cuma berdua doang, ini kita bawa rombongan. Iya, bawa rombongan nih.
Wah gila semerbak banget anjir. Wow. Aroma pagi yang sangat semerbak ya. Parah anjir. Wih, couple nih keren Jo. Mana? Nih couple depan. Oh iya. Iya sih. Kalau motor-motor gini, Pak, lu kepengen enggak? Enggak, gua enggak. Lu kepengen Jo? Gue ya boleh lah nanti kalau misalkan dagang. Udah pengen apa riding yang chill-chill aja kayak gitu. Anjir, chill-chill. Emang kalau kalau sekarang enggak chill emang. Kalau sekarang kan kayaknya bawaannya pengen ngebut. Wah, sabar Pak, sabar. Itu yang bahaya. Kalau pingin chill anjir. Sebenarnya itu yang bahaya. Soalnya pengen buru-buru sampai di tempat tujuan kalau naik Arctic ya kan. Iya parah. Soalnya kaki juga panas sih sebenarnya. Iya, makanya kadang tuh orang mikir, "Ih, kenapa sih orang naik moge?" Ya, dulu juga aku mikir kayak gitu. Iya. Tapi memang harus. Mikir kayak kenapa orang kok naik moge bawaannya ngebut mulu. Oh, iya, parah. Ternyata mesinnya bergetar. Tapi emang panas sih gua akuin. Iya, makanya kita bisa nambah nih provider di situ lagi ya. Iya. Jadi kan masih muda. Ini jangan sampai putus nih di sini nih. Ini rawan putus nih. Aman ya? Aman. Jangan nanti nih Gandaria City lurus aja. Pondok Indah belok kiri, Gandaria City lurus aja. Oh iya. Kita lewat ini enggak? Lewat terowongan? Iya, terowongan. Ini lo udah pernah ke restonya ini belum? Belum, tapi teman-teman gue yang anak X-Max tahu. Oh. Sayang banget kita enggak connect back talk sama mereka ya. Iya, jadi aduh. Emang nih problemnya. Parah. Di back talk suaranya emang menggelegar, cuma connection-nya kadang suka problem. Sebenarnya bukan back talk, back talk kayak Ali lebih tepatnya. Iya, jadi kemarin akhirnya gimana filenya? Akhirnya file ya suaranya ada yang kurang bagus beberapa. Kalau si Ijat sih tiban pakai lagu ya, tapi tetap aja suara kita ngobrol. Iya. Wah Pak, jangan ngebut-ngebut Pak. Iya, soalnya saya pengen let it go. Tapi emang kalau lagi speeding tuh masalah kayak hilang. Masalah kayak hilang. Iya, benar. Hilang untuk sesaat. Tapi ini masalahnya nempel juga di hutan. Gue di belakang gue kuder, serem deh. Kayak gede banget gitu. Iya, emang itu dia nggak ngebut itu. Iya, parah. Beloknya serem banget anjir. Emang kalau beloknya mesti gitu, Pan. Iya, parah. Parah anjir. Lu udah cobain juga kan? Udah. Kalau nggak rebel rasanya kayak nggak belok gitu loh. Tapi badan lu tetap tegap, Jul. Nah itu. Iya, makanya. Roda 4 kan? Lewat kolong, Jul, lewat kolong. Iya. Kalau roda 3 dia semen, Pan. Boleh. Emang lawakan orang Jakbar beda ya? Coba dong lawakan orang Pamula. Orang Pamula enggak masuk lawakannya sama orang Jakbar, Pak. Main kurang jauh ke daerah Jakarta Barat. Pak. Jadi rutenya kita Pondok Indah belok kiri, Jul. Lu atur waktulah sama Mas Ipang, Jul, ngonten. Yang itu ya? Ya, yang yang itu apa? Jangan sampai dark nih. Enggak loh. Yang unik. Aduh. Sorry. Ayo masuk lagi, Jul. Tuh panas, woi. Jujur gue lapar anjir. Iya. Lu lapar enggak? Gua udah kasih start sih tadi nyemil. Oh. Cepat di apa?
bangun jam 4. Anjir jam 4 serius? Serius, 4.30 kan gua Barbie kan. Ya, walaupun kita rider juga harus tetap play bestie. Iya, tapi bingung gua sama cewek anjir lama banget ya kalau prepare. Keringin rambut aja udah berapa lama, Pan? Gua pernah gondrong ya, Pak. Pernah tahu juga. Lu bayangin gua gondrong serem banget kan? gondrong doang gak maling. Gak nyopet aja. Iya, gondrong doang gak nyopet. Aduh. Jel, thank you ya, 1,6 juta view loh RSV. Wih, berapa? 1,6 juta view. Anjay, keren banget. Keren banget, kerja sama kita membuahkan hasil ya. Semoga semua kontennya. Amin. Kayak gitu sih. Amin. Secara garapan khusus Mr. November gitu. Yo, enggak lah, talentnya lah. Iya, gue juga kayak dikabarin kan. Iya yeah. Dapat segini, wow keren banget. Iya parah anjir. Tuh quotesnya di truknya don't stop loving anjir. Don't stop loving. Nah tadi bisa juga kan kemarin si Ali bikin reaction konten RSC yang lucu. Ini kemana Pan? Ini kiri, Pondok Indah kiri. Hati-hati ya. Nah terus habis itu? Reaction konten terus? RSI kan. Nah nanti kita juga bisa tuh bikin konten yang high viewers gitu. Ini kemarin kan kiri. Dari viewers maksudnya gimana? Yang highest viewer konten. Oh iya iya bisa. Kenapa bisa segede ini? Iya benar. Ya gitu. Tapi mah itu kok kayaknya konten Ali deh. Iya Ali, konten YouTube. Sayangnya dia nggak ikut. Iya. Ah itu dia fungsinya kita menjuliti dia. Iya karena dia nggak akan mendengar, karena dia nggak akan mendengar vlog ini ya kan. Jal kiri depan. Kiri depan. Karena dia nggak akan mendengar vlog ini jadi ya. Ya udah kita sikat. Kita sikat aja. Parah julid banget anjir. Kita jahat banget. Ternyata pacakan sama gue julid banget. Parah anjir. Enggak, aku aslinya dua orang guys. Aslinya baik banget. Wah enak banget belokannya anjir. Si Ali yang kemarin. Ya, kita gosipin Ali mulu aja. Gua habis gua tipin siapa lagi pas kali coba. Orang kemarin kan yang lu lagi ngevlog kan kayak gini. Terus tiba-tiba Dali muncul tuyul harap anjing. Ngakak gua mau mati anjing. Aduh, tuyul. Iya. Goblok anjing. Aduh. Mas gua langsung naik anjir. Jel, depan lagi Jel, banyak spot foto bagus loh. Wah. Wush, kakinya yoi. Ngasih sign ceritanya. Hah? Ngasih tanda ke yang belakang ya. Keren loh, ngerti juga loh Jel. Masa sih? Iya, keren lah. Gak semua orang tahu kan? Enggak, karena gue kemarin daturing Lombok ya. Yeay. Oh iya, keren. Keren. Portofolionya luar biasa loh. Jel, pelan-pelan Jel, mau difotoin Jel. Oh iya. Jadi kayak ya udah dapet gitu portofolio. Kita tahun dulu. Kita ke Paun dulu, enggak gue lagi ngobrol. Paun. Lurus. Nah, ini masuk. Lu lihat dong di belakang X-Max geng semua. Iya. Emang pasukannya Mr. November kan? Yo, iya pasukan X-Max. Thank you loh. Yo, iya. Fun, udah diajakin temen-temennya. Siap. Lampu merah guys. Ya, lampu merah.
Ntar gue komunikasi dulu sama teman-teman gue bentar. Asia. Jadi kita muter PAUN sekali. Terus habis itu ke Senayan. Langsung ke Tikumnya aja. Temen lu tahu tempat kan? Tahu aman. Jaka awal. Lah kok dikit? Dikit. Pada kemana? Pada PAUN. Kepisa ya? Hah? Ada dua motor lagi. Ada dua motor lagi. Oh deh. Dan nah. Nah. Pan nih kemana? Lurus. Mau ambil kiri ya? Salah ya? Kopi Tikum, lurus. Bro, teman lu suruh depan aja ntar abis dari apa PAUN? Teman lu suruh depan aja, mimpin jalan. Iya. Lu connect vektor sama dia kan? Tapi Pan, lu riding paling jauh paling enak buat jalannya, terus pemandangannya. Hah? Kemana? Jogja lah. Jogja ya? Sama di Bali udah paling the best sih. Daerah Ubud. Gua belum pernah Bali lo. Bali tuh enak banget, Jel, sumpah. Iya sih, ayolah. Ayo. Gas. RSV real sentar 10 juta kita berangkat. Semoga manajemen nonton. Amin. Besok tayang. Ini kita kiri, kanan. Kita kanan. Oh, kanan. Buat thumbnail dulu. Oh iya. Mana? Ini gua ngadep kamera lu. Oh iya. Sip. Dah dapat buat thumbnail. Hidup adalah konten. Jadi, ini YouTuber sejati. Gua sekarang berasa di bawa alat sendiri semuanya. Parah ya? Bikin sendiri, syuting sendiri. Jadi kayak ya apa namanya? Di kiri kanan kan? Kiri. Jadi kayak effort gitu loh. Ternyata yeah. Orang bikin konten tuh yang bagus, yeah. Yang ditonton sama orang tuh effort. Gitu. Parah. Ya, harus capek sih. Iya. Yeah. Gue lagi sama Ali lagi nge-push banget, Jel. Tekan ya, cara simpelnya. Jadi guys, kalian subscribe, kalau orang sudah share, doang sang angel yang keinginan kita. Yo, hanya itu keinginan kita ya kan? Yeah, di subscribe. Eh. Iya, di subscribe, di like, comment, share. Kiri like, jel. Comment, kiri. Nah. Di sini banyak spot foto, kita rapih aja jel. Oh iya sih. Nah. Pelan-pelan. Masih? Nanti di depan dikit juga masih ada. Jam segini katanya rawan razia. Enggak, nanti nggak lewat Senayan City, muter balik. Pas kapan itu? Nanti biasanya jam 11-an itu mah. Aduh, semoga nggak ada. Ini lurus ya? Lurus. Oh, ada Pol PP aja. Yuk, kita foto sebelahan. Banyak banget. Iya, gila. Gila, tapi yo perhatiin deh, cuma kita doang kan yang pakai RSV karbon. Iya, berasa premium banget deh, ya kan. Jarak masih limited. Iya, iya. Ayo masuk aja, ini motor ngalangin nih. Ah, udah aman, Jel. Aman. Nah, ini biar teman gue di depan sekarang. Ini kita ngikutin ini, Angel. X-Max putih. Oh iya. Nah. Duh, udah mulai panas nih, Pan. Iya, parah. Kita harus ketikum aja udah. Si motornya. Nah. Kalau mau gantian bilang aja, Angel. Hah? Kalau lu capek, bilang aja gantian aja. Enggak, aman. Jol, sini foto spotnya bagus nih, Jol. Depan gua aja kalau mau nih. Sumpah. Banyak spot foto keren nih.
kita pulang ke Grabber sendiri loh mas. Parah. Oh iya juga ya, lupa gue. Iya. Itu tinggal minta tolong di fotoin doang. Gue lupa anjir. Banyak banget. Banyak banget FG. Yeah. Masuk kanan aja. Emang tuh udah nyampe ya, Pan? Apa? Masih jauh. Sama MV Agusta. Apa? MV Agusta. Ganteng ya? Mau. Terimpian. Tungguin yang lain. Hati-hati, Angel. Hati-hati, Angel. MP Agusta, Bang. Apaan ya? Ganteng ya? Ganteng banget dalam hati. Yeah. Itu kayak ibaratnya ngeliat foto Victoria's Secret ya. 2 juta subscriber mah kebeli dah. Dari sini masih jauh enggak? Dari sini masih jauh. Lurus, nanti ada di sebelah kanan sebelah kiri. Kita muter KFC dulu. Oh, muter KFC dulu. Arah Senopati ada di sebelah kiri. Senopati belok kanan, ada di sebelah kanan. Oke, lu tapi tahu kan ya? Ntar gua ngikutin lu aja. Joel, dapat kan? Banyak. Serum tangannya samaan, Pak. Samaan, Pak. Pan, katanya kita foto, Pan. Di itu. Katanya apa? Joel minta foto bebaris gitu. Oh, minta foto bebaris. Bisa sih, bisa. Bentar, gue mintain. Kayaknya gue harus menjelaskan deh. Jal, aman Jal. Ini kita kemana ya? Kanan kiri ya? Ini lurus. Oh lurus? Bro mau foto dulu. Nanti pelan-pelan aja. Kita mau foto di fotoin soalnya. Iya, jadi kita berjejer aja. Ada spot yang gede nggak di depan? Yang bisa jalan aja, nggak usah berhenti. Bisa. Oke. Jal, lu di mana sih Jal? Di belakang, di belakang. Mana sih? Maaf. Gak ada anjir. Ini bisa foto. Ini mau foto kita ya. Joel. Jadi nanti mau foto kan berdua gini. Mau foto rombongan kan? Bikin dua baris. Bilang ke teman-teman bikin dua baris. Bikin dua baris. Ah, bikin dua baris. Bikin satu dua baris. Baris. Aja. Dua baris. Dua baris. Oh, tapi lewat. Oh, ya udah aman kok, enggak usah. Oh, enggak usah. Aman. Oh, aman. Maaf. Jam segini kalau San Mori udah padat banget ya, Pak? Iya parah, udah nggak enak ya. Gue kaget aja, lupa kita masih connect loh. Gue sumpah kaget beneran anjir. Lu kok nggak gibahin gue ya? Iya, kaget gue.
tiba-tiba ada suara lu aja kaget gitu. Lu kayak gibahin gua. Kagak. Ya kalau gibahin gua juga gibahin bayar-bayar doang, gua mah adanya pan. Gak ada yang buruk-buruk perbuatan gua. Iya deh, amin deh, amin. Kelihatan. Kalau yang enggak ketahuan mah anda aja. Ya namanya juga umat manusia. Kalau kata Bunda Dorce, kesempurnaan hanya milik Tuhan. Milik Allah. Milik Allah ya. Tapi banyak saya ngejel jadi gak sempurnaan ya, gitu aja. Ya aku pas promosi lah saya ngejel di Mr. November. Gue bikin kali ya sayangnya Mr. November anjir. Itu November ya. Sayangnya Mr. November anjir. Iya, sayangnya Mr. November. Tapi komuk gua enggak cocok berbicara seperti itu anjir. Eh, Pan, hari ini kita tuh lagi konten buat YouTube-nya Ali. Gimana sih lo? Oh iya. Oke. Iya, ini malah makan dong. Motovlog buat Ali, Pan. Emang iya serius? Iya, serius. Serius? Ali enggak bilang anjir ke gua. parah lu jur. Isinya ntar gibah semua. Enggak lah. Anjir perut. Aman. Cacing-cacing di perut udah pada demo nih. Lapar banget, lapar. Ini juga punya rumah di sini sapi juga nih. Enak banget sos. Iya. Kalau dampak bisa. curang. Gak boleh dia kayak gitu Bang Budi. Dia secara roda aja udah beda begitu ya. Iya makanya kesel gue anjir. Kayak ya Allah. Ya lu gak ada apa-apanya nih. Lihat iya aja. Parah kayak katanya gitu, iya, katanya gitu tuh. Oh kanan-kanan hati-hati ya pelan-pelan ya. Oh ini kopi tikum nih. Pelan-pelan ya udah mau nyampe ya. Ya ayo masuk aja. Belah kanan guys. Iya. Oh ya, asik ke tempatnya cozy. Oke teman-teman, jadi kita sudah sampai. Ini rombongannya Angel dan kawan-kawan. Bang, maksudnya tadi berdiri gitu apa bang? Maksudnya apa tuh bang? Menghina gue ya bang? Iya, sombong. Puji Tuhan, udah sampai. Alhamdulillah. Dan aman.